Gunung Papandayan Gunung Papandayan adalah gunung api stratovolcano yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Cisurupan. Gunung dengan ketinggian 2665 meter di atas permukaan laut ini terletak sekitar 70 km sebelah tenggara Kota Bandung. Gunung Papandayan mempunyai beberapa kawah yang terkenal, diantaranya Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Nangklet, dan Kawah Manuk. Kawah-kawah tersebut mengeluarkan uap dari sisi dalamnya. Topografi di dalam kawasan curang, berbukit dan bergunung, serta terdapat tebing yang terjang. Dalam catatan sejarah, Gunung Papandayan tercatat telah beberapa kali meletus, di antaranya pada 12 Agustus tahun 1772, 11 Maret tahun 1923, 15 Agustus tahun 1942, dan 11 November tahun 2002. Letusan besar yang terjadi pada tahun 1772 menghancurkan sedikitnya 40 desa dan menewaskan sekitar 2957 orang. Bagi pengunjung yang menggunakan transportasi umum baik dari Jakarta, Bogor, maupun Bandung dan sekitarnya, pengunjung terlebih dahulu berangkat menuju Terminal Guntur Garut dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju kaki Gunung. Apabila pengunjung menumpang kendaraan pribadi, Langsung saja menuju kaki gunung, karena tempat parkirnya cukup luas.